Oke, balik lagi bareng gua di channel gua AC Project ya. Dan kali ini gua lagi ada di Pasar Gede Bage Bandung, ini di belakang. Ini kita datang di sini jam 12 tadi. Ini video kita yang kedua. Yang pertama yang di pinggir jalan ya. Nah, ini kita mau ke pasar di dalam. Semoga aja dapat barang-barang jackpot. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar video ini cepat berkembang. Dan jangan lupa follow akun Instagram gua, namanya AC Project di bawah. Ini langsung kita ke dalam aja, guys. Good. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, jangan lupa kalian mampir ke toko gua daerah Gadog dan Namon. Nah, ini yang ala item 50.000, ada celana chino campur ya, ada crew neck juga 50.000. Nah, di sini perhudian campur crew neck juga 50.000. Nah, ini untuk crew neck oversize. Enak-enak ya tuh warnanya, mantap-mantap, sama ada celana chino sama celana corduroy juga. Dan di sini ada perhudian warnanya keren-keren juga, ini yang oversize. Nah, ini untuk crew neck hoodie all brand ya. Ini lokasinya di Gadog dan Namon. Kalian dari arah lampu merah Gadog belok ke kiri, patokannya samping kantor desa Pandan Sari dan samping Apamat Gadog 3. Nah, ini perjaketan dan ada kacamata dan kaos kaki juga ya. Pokoknya kalian langsung mampir aja. Terima kasih. 103 celananya. Ini kondisi yang di dalam ini lebih ramai ya. Tuh. Kalian jangan kalah sama ibu-ibu ngekrip. Oke. Ini kita jalan ke belakang dulu aja. Ini tracer nih. Tracer KW. Oke teman-teman, ini kita udah di dalam ya. Ini ada perjaketan all item 35.000. Nih kayak gini, ini jaket tipis. Lihat nih. Ini all item 35, ini di bawah 20 ya. Banyak teman pusing kalau di ini tuh. Ya Allah. Pengalaman ke pasar tuh pusing. Ambil ini aja apa ya? Ya 30 meren pak ya. Ayah Yuan 30. Ini kita udah dapat barang satu perjaketan 30.000. Pusing banget ya sama gerah. Bodoh amat. Pak, atenun Pak. Malah. Dapat satu barang, lanjut lagi. Kecil pinggang. Oke teman-teman, jadi ini tuh di dalam banyak lagu ya, ya. Jadi kita mau bikin videonya agak gimana gitu, takut copyright gitu ya.
Ya Allah. Banyak lagu. Aduh, bingung juga nih. Padahal tadi udah ke beberapa tempat ya. Cuman ya rata-rata ada lagunya, jadi agak susah. Ini kita lagi jalan-jalan lagi ya. Semoga aja dapat tempat yang oke. Yuk. Oke, ini kita ada di tenannya Brandable. Cuman kebanyakan dia Sutrajut ya. Sutrajut 103. Ini 50 ribuan tuh Brandable. Cuman kita lagi gak main Sutrajut ya. Sayang banget, padahal murah-murah sih. Ini buat kalian yang mau lihat-lihat juga boleh kesini nih. Ini lanjut kita jalan-jalan lagi ya. Itu ada persepatuan juga di sana. Kayaknya sepatu nggak banyak kalau di sini ya. Ini persepatuan juga ada. Tuh. Coba kita kesini yuk. Kita kesini dulu aja ya. Banyak lagu soalnya, agak repot. Oke, teman-teman, ini kita udah ada di dalam. Ini perjaketan ya. Ini yang all item 50.000 di sebelah sini. Ini cuman nomornya. Ini blok berapa sih, Pak? F123. Kalau yang mau ke sini. Ini sebuah gocap yang di atas ada yang 100.000. Tarik ini sih. Ini. Park City. Ini 100.000. Ini ada ini juga nih, apa namanya? Bulu-bulu ya? Ini bomber, dia bolak-balik. Ini lagi rame kayak gini yuk, banyak intek-intek. Jaket ski. Ini ada ini juga nih, Levi's. Ini sebagian kurang ya? Iya. 100.000. Ini kayaknya mau ini ya? Kemarin punya satu kan ya, jaket kayak gini. Cuman sayangnya nggak ada tagnya. Oke, teman-teman, ini kita dapat dua barang santeri sama ini unik ya, Uniqlo, lumayan. Ini harganya 100.000, satunya 100.000. Ini kita mau bayar dulu ya, daripada pusing muter-muter ya. Ini udah pusing. Bang, ini aja deh, Bang. Ini terakhir, uang terakhir. Ini udah jam 1:30 ya. Udah sore. Sampai jam 12. Terima kasih ya, Bang. Lancar ya. Ya. A few moments later. Oke, teman-teman, kita udah beres lifting di Pasar Gede Bage. Nah, ini nih hasilnya nih.
Jadi buat kalian yang nggak skip-skip videonya pasti udah tahu kita dapat barang apa aja. Dan kendalanya untuk di dalam banyak lagu ya, ya. Ya Allah. Jadi kita nggak bisa ambil spot, gambar, semua gitu. Karena ada lagu jadi kena copyright. Tapi sebagian kita udah ambil video. Dan tadi juga ada satu tempat ya, yo, perjaketan. Tadi yang on kamera, banyak barang, lumayan bagus. Cuman tadi kita muter-muter ke dalam, nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Pokoknya pusing. Ini kita udah hampir 2 jam di sini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like, di komen agar video ini cepat berkembang. Dan jangan lupa follow akun Instagram gue, namanya Aceh Project. Dan akhir kata gue pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.